Jamaah Tarekat Naksabandia di Padang, Sumatera Barat minggu pagi sudah melaksanakan Salat Idul Adha. Mereka meyakini 10 Zulhijjah 1434 Hijriah hari ini dan berdasarkan hisab munjid dengan menghitung jatuhnya awal Ramadan lalu. Imam Tarekat Naksabandia mengatakan penetapan jatuhnya Hari Raya Idul Adha ini berdasarkan perhitungan satu Ramadan tahun yang sama. Perhitungan ini berdasarkan hisab munjid yang dilakukan ulama Tarekat Naksabandia sejak ratusan tahun lalu. Setelah melaksanakan sholat id, para jamaah Naksabandia juga akan menyembelih hewan kurban. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan sholat Idul Adha Tarekat Naksabandia lebih cepat dari penetapan pemerintah. Hitungannya adalah berdasarkan perhitungan awal Ramadan kita pada tahun yang sama. Jadi kemarin ini awal Ramadan kita hari Minggu, maka 10 Zulhijjah itu juga hari Minggu. Makanya Minggu ini tepat bagi kita dalam perhitungan kita sesuai dengan kalender Hijriah yang kita punya. Itu 10 Zulhijjah itu jatuh.